Saya nak berbalik pula kepada apa nama pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh tim Leisner ke dan juga ataupun apa-apa perkara pun lah di luar negara. Tadi Haji ada sebut pokok pangkalnya pihak berkuasa kita yang perlu bertindak. Bertindak Haji kata tu mungkin hantar wakil ke ataupun menuduh kes tersebut. Ya. Yeah. Okey, saya nak sebut saya bukan pandai undang-undang. Tak apa, tak apa. Ha, kalau saya silap correct me. Sure. Jadi contoh kejadian berlaku dituduh di Amerika. Ya. Yeah. Kemudian nak dituduh lagi pihak berkuasa kita mungkin menganggap oh yang tu di Amerika biarlah kita pun tak tahu. Tak boleh kan macam tu? Tak boleh. Dia yang pertama sekali kalau ada kesalahan di Malaysia, maka kesalahan itu tidak bertindan dengan Amerika. Sebab apa yang berlaku di Amerika adalah penggunaan sistem keuangan Amerika untuk melakukan gubahan wang haram. Jadi dua kesalahan. Apa yang berlaku di Malaysia adalah 1MDB hilang duit. Di Amerika ni, Amerika bukan mengambil tindakan atas kehilangan duit 1MDB. Mereka mengambil tindakan kerana ada gubahan wang haram. Dan gubahan wang haram ni tak boleh dibenarkan. Bila dikaji, disiasat, gubahan wang haram itu asalnya duit 1MDB. Itu itu kerugian negara Malaysia lah. Sebab itulah jenayah di Malaysia adalah kehilangan wang 1MDB. Seperti mana kehilangan wang SRC. Tapi kalau benda itu sampai ke Amerika, maka gubahan wang di Amerika. Kalau sampai duit itu masuk melalui England, beli rumah, gubahan wang haram. Contoh, Amerika, England boleh ambil tindakan gubahan wang haram terhadap pihak yang membeli tim Leisner di England kalau dia nak. Kalau perkara ini mereka tidak tahu pendedahan. Jadi setiap negara, jenayah itu kena berlaku dalam bidang kuasa negara itu. Dan semestinya lah, kalau jenayah dalam bidang kuasa negara A, tidak akan bertindak dengan jenayah di negara B. Okey, saya faham itu. Okey, kemudian dari segi hukuman? Jadi balik kepada soalan saudara Fadli tadi, maknanya kalau sudah ada tindakan di Amerika Syarikat, adakah pihak berkuasa kata sudahlah itu Amerika Syarikat? Amerika Syarikat itu Amerika Syarikat punya undang-undang. Malaysia punya undang-undang, kalau ada kesalahan kena bawa. Itu sebab kita ada tindakan terhadap Najib Razak 1MDB, ada tindakan Jolo 1MDB, kita ada tindakan terhadap Roger Ng di sini, kan? Jadi itulah jawapan kepada soalan. Soalan satu lagi, ya, jangan marah juga. Tak, saya tak marah pun. Ini pasal saya tak faham. Dan saya pun yakin ada juga orang tak faham. Ya. Okey, contoh bila Haji sebut macam tu, kalau di Amerika, di Amerika, di Malaysia, di Malaysia. Kalau berlaku di Singapura, di Singapura. Okey, katalah satu individu. Saya bagi contoh boleh tak? Ha, boleh. Sebelum kita pergi soalan. Okey. Katalah saya ni pembunuh bersiri antarabangsa. Okey. Saya bunuh seorang di Malaysia. Dan kemudiannya saya bawa mayat tu saya tok dekat Washington DC. Dahsyat kaya gila bawa mayat sampai ke mayat sampai. Nak bagi contoh untuk orang faham. Okey. Jadi pembunuhan tu satu. Satu orang yang mati. Ya. Yeah. Tapi mayat dijumpai di Amerika Syarikat. Kan? Pembunuhan tu saya buat di Malaysia. Lepas tu bawa pergi sana. Jadi bila disiasat, dia orang jumpa mayat di Amerika. Dia orang siasat, siapa ni? Ni orang Amerika ke apa ke semua? Adakah pembunuhan dibuat di sini? Lepas tu bila siasat-siasat, dia orang dapat tahu sebenarnya mayat yang masuk di Amerika Syarikat. Pembunuhan dibuat di Malaysia. Jadi mereka bagi tahu di Malaysia. Dan Malaysia pihak berkuasa semak-semak memang ada Sipolan bin Sipolan yang telah hilang. Dan daripada cek DNA apa semua, dapat tahu yang hilang itu adalah mayat yang jumpai di Amerika. Jadi pembunuhan berlaku di Malaysia. Jadi Malaysia yang akan bicarakan pembunuhan di situ. Tak bermakna saya yang dituduh bunuh tu akan dibicarakan lagi di Amerika. Okey. Sebab saya sudah dibicarakan bunuh. Tentang bunuh tu dah dibicarakan satu tempat. Tapi yang contoh Roger Ng ni, tuduhan dia tentang 1MDB di Malaysia ni adalah berkaitan kesalahan 1MDB di Malaysia. Tapi yang dia dituduh di Amerika adalah ada pada ketika tertentu dia menggunakan sistem kewangan iaitu Goldman Sachs di Amerika untuk melupuskan gubahan wang haram. Itu jenayah lain, tak ada kena mengenai Malaysia. Okey. Nampak tak? Okay. Contoh tu walaupun bodoh, baru dapat faham kan? Okey. Tak ubah faham juga? Tak faham. Okey. Dia dituduh di Amerika, Roger Ng. Sekarang ni. Dan dia di sini pun ada kes. Tapi lain. Belum. Lain. Kes lain. Katalah dia didapati bersalah di Amerika. Di atas tuduhan yang dia kena. Baik. Dia dijatuh hukuman. Yes.
dia menjalani hukuman, contohlah, yes, saya tak tahulah pasal undang-undang Amerika, tak kita kisah, tak tahu. Tak kisah. Katalah kena hukuman penjara 3 hari. Baik. Dia kena selepas penjara 3 hari, dia balik Malaysia, kena lagi di sini. Kalau dia dapat bersalah. Yes, sebab pertuduhan kita lain. Oh, bicara kita okay lain. Kita ambil 3 tahun lah. Ha, 3 tahun. Katalah hukuman 3 tahun. Malaysia tak perlu tunggu untuk 3 tahun habis penjara baru nak bicara. Mm-mm. Boleh tunggu kalau dia nak. Tapi dia juga boleh membuat permohonan kepada sistem apa nama ni, pihak berkuasa Amerika untuk dibenarkan dibawa ke sini untuk perbicaraan. Tapi biasanya tidak akan diberikan, akan selesai perbicaraan di sana baru datang sini. Di pokoknya soalan awak adalah boleh atau tidak dia dihukum? Mestilah boleh. Sebab hukuman di Amerika Syarikat adalah tentang kesalahan Amerika Syarikat. Bukan di sini. Kita ada undang-undang, seorang tidak boleh dituduh dua kali untuk fakta yang sama. Jadi fakta dia berbeza. Berbeza. Boleh dituduh kalau fakta tu berbeza, boleh dituduh dan boleh dihukum di negara-negara berbeza. Ya, walaupun 87 negara sekalipun boleh. Kalau ada 87 kesalahan yang berbeza. Okey Haji. Saya nak Haji tambahkan lagi. Tapi saya dah fikir macam mana saya boleh bawa mayat tu pergi ke Amerika Syarikat. Sampai orang tak cam. Nak pakai equanimity apa? Equanimity. Boleh kot. Kapal mewah. Itu pun dah dirampas. Dah dijual belum kapal itu? Dah. Kan dah dijual dan wang tu telah diperolehi. Kapal equanimity dijual melalui lelongan awam. Dia dibeli oleh syarikat Genting kan, untuk urusan apa nama ni, perairan mereka. Jadi telah dijual, wang telah diperolehi. Okey Haji, bila cerita ni keluar tadi, bila cerita pasal Tim Leisner ni saya duk baca tadi, saya terfikir kalau kejadian itu 2009 lagi dah ada bunga-bunga tu. Dan sekarang ini perbicaraan di Malaysia pun sedang dijalankan. Di Amerika pun ialah berkaitan saja pun sedang dijalankan. Agak-agak sampai berapa lama kes ni Haji? Baik, saya tak boleh nak... Ramai di luar sana pun bersetuju, naik boring, naik muak. Saya tidak boleh bagi satu gambaran tentang tempoh masa. Dan saya percaya tidak ada sesiapa yang akan berani memberi tempoh masa. Sebab, let's be fair. Perkara ini adalah apa yang dinyatakan sebagai kleptokrasi terbesar di dunia setakat ini. Dan dia punya kaitan antara satu negara, satu transaksi melalui sistem-sistem tertentu adalah cukup kompleks, yang memerlukan pembuktian-pembuktian yang kukuh, memerlukan panggilan-panggilan saksi yang perlu. Jadi tempoh masa ni tertakluk kepada, sebab nak kena bukti melampaui keraguan munasabah. Itu satu. Yang keduanya, dalam tempoh yang sama apabila Roger Ng dituduh di Amerika, pada masa itu beliau sudah dituduh di Malaysia. Dan tempoh tu diselembungi dengan COVID 2 tahun. Bukan sahaja di Malaysia, di Amerika juga. Kita tak tahu kalau ada lagi virus atau varian lain yang akan muncul di satu dunia yang mungkin akan melengahkan segala bentuk perbicaraan. Itu pun kita kena tengok juga. Tapi pokoknya, walaupun perbicaraan mengambil masa yang lama, yang penting rakyat kena faham, rakyat tak boleh gopoh untuk mengatakan kenapa masih di luar. Rakyat kena faham bahawa keadilan memerlukan bukan sahaja orang yang bersalah dijatuh hukum, tapi orang yang salah dibenarkan melalui proses perbicaraan yang adil sebelum jatuh hukum. Itu yang penting. Perbicaraan ni bukan sahaja perbicaraan awal, termasuk juga rayuan-rayuan yang berlaku. Ya? Jadi saya haraplah rakyat akan faham perkara ini. Cuma nak jawab dengan lebih tepat soalan ni. Di England dalam tahun 60-an, pernah ada satu great train robbery. Satu rompakan apa nama ni, kereta api, di mana berpuluh juta nilai pound emas telah dicuri. Ramai daripada mereka telah menghilangkan diri, tidak dapat dikenal pasti. Pencuri-pencuri ni? Yes. In fact, menurut laporan, ada salah seorang daripada mereka, Briggs tak silap saya, telah melarikan diri ke Brazil, menukar nama dan sebagainya, hidup hampir 50 tahun. Wow. Hampir 50 tahun. Tapi bila sampai umurnya, tak silap saya dekat 70 lebih 80 ke, dia, bila kita buat satu kesalahan, kita akan ada sifat salah. Igawan. Yes. Dan dia sendiri mengatakan sebab dia tak dapat nak
penuh kenikmatan kehidupan sebab apa yang rompakan dia buat tu menghantui hidup dia, maka dia memilih untuk serah diri pada kerajaan England. Ya, melalui kedutaan England di Brazil dan kemudian dibawa, dan kemudiannya dia dibicarakan dan dijatuhkan hukuman selepas 50 tahun. Ya, jadi come on. Kalau itu pun pernah berlaku 50 tahun kemudian baru ada keadilan. Ini saya cuma bagi satu contoh, contoh. Ada banyak contoh di mana keadilan dilakukan beberapa puluh tahun kemudian. Satu lagi kes di mana seorang didapati bersalah peringkat awal di mahkamah. Berapa, hampir 20 tahun ke tak silap saya, dia berada di penjara. Kemudian dapat bukti baru menunjukkan dia tak bersalah, dan kemudian baru dilepaskan lepas berapa belas sampai 20 tahun berada di mahkamah, di dalam penjara. Aduh. Bayangkan. Jadi kita ni cuma nampak apa yang kita lihat. Kalau kita baca balik, kaji sejarah, banyak keadilan yang nampak seolah-olah ketidakadilan di peringkat awal berlaku keadilan. Banyak ketidakadilan diadili dengan elok kemudian nanti. Ya, orang akan tanya macam mana dengan 20 tahun dia hilang di penjara. Ya, itu tidak dapat dipampaskan. Bayangkan umur dia 20 tahun, dia keluar dah 40 tahun. Dah berjanggut dah. Tapi itulah dia hakikat undang-undang duniawi. Kita tidak boleh ada sistem yang perfect. Tidak mungkin. You boleh dapat the best geniuses in the whole world daripada tempoh sebelum Masih sampai sekarang. You masih tidak boleh ada undang-undang perfect. Dan rakyat kena faham, pokoknya kita kena adili dengan seadil-adilnya. Walaupun seorang itu penjenayah bersiri sekalipun. Apatah lagi kita cakap pasal pihak-pihak yang melibatkan bekas Perdana Menteri, tokoh-tokoh pemimpin, melibatkan pihak-pihak apa nama ni, bank dan sebagainya, walaupun buruh kasar sekalipun, siapa sekalipun, perlu diadili dengan seadil-adilnya. So sabarlah, saya tidak boleh jawab berapa lama Roger Ng kena dibicara di sana dan di sini, tapi kita harap selesai dengan cepat dan adil.